Cadangan menaikkan harga siling beras putih tempatan perlu disusuli dengan kajian terperinci. Semakan semula harga produk tersebut kritikal untuk masa hadapan rantaian bekalan beras khususnya golongan pesawah. Cadangan berkenan juga perlu mengambil kira kepentingan dan manfaat semua pihak terutamanya pengguna. Dalam melaksanakan peningkatan harga ini, kita perlu meneliti impaknya dengan lebih mendalam kepada pasaran dan juga pengguna. So, jika harga beras ini terlalu tinggi, ini akan menyebabkan beban terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Jelasnya, kali terakhir harga siling BPT dinaikkan pada tahun 2008 dan ia kekal pada RM2.60 sekilogram sehingga kini. Cadangan menaikkan harga siling BPT dari RM2.60 sekilogram kepada RM3.20 sekilogram disuarakan Badan Kawal Selia Padi dan Beras. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata kementeriannya akan meneliti syur berkenaan dan mengadakan perbincangan bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi.